Daun. Okey. Apa rasa tadi? Ni dia dah tangap sekejap. Hmm. Sakit itulah maksudnya. Lepas tu tak ada. Tak ada. Sekarang ada lagi? Ada sikit. Sikit lagi. Cuba rasa eh. Bismillah. Rasa tarik. Rasa kan? Kamu percaya tak benda-benda tak elok, negatif? Bukan segugup biasa. Awak pergilah pakar pun. Betul, betul. Buang duit gitu je. Itu saya setuju. Baru setuju. Saya memang dah lama setuju. Saya tak jumpa. Tak jumpa. Yang boleh mengubah. Kenal saya kat mana ni? Kenal saya kat mana? Sepupu saya. Sepupu saya. Dia bawa dah maknya. Kakak mak lah pun sakit juga. Dah datang sini lah. Dia datang kat sini. Oh. Dia lah. Makcik tu hari-hari telefon bawa mak. Bawa kat mak kat sini. Tu saya kata tak yalah tunggu-tunggu nak puasa ni. Datang je sebelum puasa. Bulan puasa pun kita buka. Saya baru tengok malam tadi. Baru tengok YouTube saya lah. Bukan yang bagi tahu bulan puasa buka. Okey okey. Kata tak apalah, ambil lah cuti juga, datang hari ni. Cikgu. Cikgu. Oh, kalau tunggu Sabtu besok tak mengajar kan? Hari ni lah tak mengajar. Oh, hari ni. Jumaat cuti. Oh, duduk KL. KL cuti Jumaat kan? Jumaat mengajar, Sabtu Ahad cuti. Jadi rasa apa cikgu? Panggil kau cikgu pula. Alhamdulillah. Lega dah. Okay. Harap-harap lepas ni pendahan awak berhenti, balik ke normal. Tapi macam saya kata tadi, air herba jangan lupa minum. Dia ada sukatan lah ya? Ada, nanti kita ajar. Okay. Kalau awak nak beli nanti kita ajar sukatan dia. Okay, sekarang tutup. Okey. Lagi apa nak komplain dan komen lagi? Kalau yang untuk ikhtiar untuk kesuburan tu dah sekali ke? Dah sekali. Sebab ini suplemen dalaman. Oh, okey. Harga RM70 sebotol dia serbuk eh. Cara guna dia suami isteri. 500 ml. Okey. Air suam paras nilah. Kasi ada ruang untuk dia kocak kan. Cuba kan eh? Ya. Dia serbuk. Okey. Ini banyak. Gunakan jari jadi sudu rata. Okey. Masukkan dalam botol tu, suam-suam, kocak, minum. Pagi sebotol, malam sebotol. Kasi mak pun sama. Tambah tenaga. Misal kata, dah bertenaga, kecil manis tak ada apa benda, penyakit tak ada kan? Okay, jarakkan, 3 hari minum sebotol. 3 hari sebotol ataupun 3 hari Rabu dan Sabtu. Dah, tenang ingat. Oh. Buat timetable lah. Yelah. Pasal apa, seminggu 7 hari. Mm-mm. Kalau kita nak pergi 3 hari, 3 hari, hari dia kan langkau-langkau. Nanti betul. Kita peningkan, hari apa minum? Jadi buat Rabu, Sabtu, senang. Itu yang tak ada penyakit lah. InsyaAllah. Ataupun nak buat suplemen sebagai awak punya apa, suburkan zuriat, minum ni insyaAllah. Sama je suami pun. Sama. Ustaz, sakit saya pun macam ni juga. Sama. Mula-mula pagi malam dulu lah. Okay, dalam seminggu pagi tu baru tukar. Rabu, Sabtu. Jadi jimat tak payah belanja banyak-banyak. Satu minggu berapa kali makan? Mula-mula pagi malam. Seminggu. Dua minggu. Seminggu. Lepas tu akak jarakkan hari Rabu sebotol, hari Sabtu sebotol.
Ah, tak apa, akak terangkan nanti. Ah, ni dia kan dekat rumah kan. Tak ada boleh pesan ni telefon. Kan? Dah jimat duit. Okey, alhamdulillah. Kalau produk lain kan hari-hari kena minum. Iyalah. Kita punya produk tak payah. Eh, kalau ada anak ke cucu ah lagi bagus jawab contoh. Bila mengandung, seminggu minum sebotol kecil. Separuh. Sekali je. Sekali. Seminggu. Pasal apa takut efek pada baby dalam perut. Oh. Pasal baby tak kuat imun dia lagi. Kan? Lepas bersalin, minum ni seminggu sekali tu, dia akan keringkan rahim-rahim yang luka dia tu, peranakan kita, dia akan kecut balik. Nah, ni keajaiban sebenarnya. Termudah ni daripada orang asli. Orang asli minum ni. Sebab tu dia beranak hari ni, besok dah pergi jalan hutan dah cik makan, betul? Ha, orang kita 40 hari dengan stokin, betul? Dah katil, tak boleh gerak. Param lah, pilis lah, bengkong lah, betul? Orang asli mana ada? Masa hutan. Inilah amalan dia. Herba ni. Okey. Okey. Apa-apa nak pesan pada netizen di luar sana yang ada masalah macam kak ni, yang ada senggugut lah, apa legut lah. Siapa yang ada senggugut macam saya yang dah pergi apa, dah cuba macam-macam rawatan, datanglah kat sini. Jumpa dengan tabib Adam. InsyaAllah. Yang sembuhkan siapa kak? Yang sembuhkan Allah. Allah eh? Okey ni, kak ya, yang fobia-fobia hidup ni, apa nak pesan? Cuma pesan ni kak. Cakaplah masalah kak. Ketakutan lah. Masalah saya adalah mula perasaan yang menakut-nakutkan. Itu dah merebak ke gastrit pula. Lepas itu sekejap tak tahan lama. Sekejap makan. Resah, gelisah. Resah. Baru-baru ini rasa resah. Nak mati. Resahnya rasa nak mati. Suruh datang kat sini. Kawan-kawan yang ada sakit juga macam saya. Siapa yang ada sakit macam saya? Datang kat sini. Datang dekat Ustaz. Berubat Ustaz Tabib Adam. Tabib Adam ni. InsyaAllah. Yang sembuhkan Allah kan? Ya, okey, betul. Yang sembuhkan Allah. Tolong doakan. InsyaAllah, amin. Ada, saya ada buat air dari rumah, boleh doakan? Boleh, tak ada masalah, boleh. Ambil kak. Okey, pada anda, netizen di luar sana, saya ucapkan salam Jumaat. Hari pagi Jumaat. Selamat menyambut Ramadan. Jangan lupa, setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar yakin doa tawakal. Sama ada penyakit medik ataupun non-medik, insyaAllah datang ke sini. Kita usahakan bersama. Jangan lupa, zikir. Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut untuk jasad. Di hati untuk roh, kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Kepada anda yang pengamal-pengamal sihir, yang menjuruh-juruh sihir orang, tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Ya. Apa yang kamu beri, kamu akan dapat balik. Cepat dengan lambat, insyaAllah. Kun fayakun. Kepada anda, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan sejumlah besar. Jangan lupa like, share, subscribe. Tengok lesing, tining. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.